Aduh, mereka menurut aku sebagai manusia nggak harus menjadi Muslim untuk membela Palestina. That's the keyword, Ada ya. Yeah. juga calon suami teman aku Kristen, calon suaminya juga Palestina Kristen, dan itu membuka mata terhadap ini Palestina ini bukan Muslim aja loh yang di sana, keluarga calon suami teman aku yang Kristen juga terdampak, yang Kristen Palestina, karena itu salah satu Kristen yang paling kuno. Sorry, paling tua di dunia itu dari Palestina. Jadi kayak ini nih bukan hanya soal agama gitu, ini soal kemanusiaan yang harus dibela. Makanya aku bikin jaketnya, belakangnya itu juga gambarnya tuh lebih ke colorful ya, Ya, bukan ya. hanya color elemen dari Benderanya aja. bendera Palestina, tapi sesuatu yang lebih colorful. Kalau orang pakai tuh biar ngerasa bangga dan keren. Terus ada kifayah, terus aku lihat ini artinya kayak Resistance. resistance, terus courage, Courage, ya. gimana Yeah. mereka bertahan. Dan terakhirnya ya aku kasih message ini, tapi ini belum aku gunting, maaf ya mbak, karena Gak masih apa-apa kan, kita produksi justru sendiri. preview ya. Kita preview nih sebelum nanti kita beli. Yes, nah ini tuh kelihatan nggak, Yes, being being human human is is given given. Yes, but but keeping keeping our our humanity humanity is is a a choice. choice. Jadi nanti Aduh. aku akan tempel gitulah di jaket ininya. Jadi biar ini jaket, walaupun buat donasi, insya Allah keren. Karena aku menggarapnya keren. Keren, keren, keren. And I can feel the Gitu. kerenism loh dari sini ya kan. Iya. Kita udah pasti ngantri nanti. Dan juga tadi gambarnya bagus. Jadi sebenarnya bukan hanya gambar apa ya? Bukan hanya gambar flag atau bendera. Itu tuh kayak harapan gak sih? Kita tuh pengen Iya. gitu ya, teman-teman di Palestina tuh ya bangun normal kayak kita, menikmati matahari pagi dengan normal. Benar, Mbak. Bukannya ada Wah. tiba-tiba heboh bom dan lain sebagainya. Apalagi kemarin terjadinya pas klasik ya, pas di akhir bulan Wah, Ramadan, ya ampun. sedih banget sih. Terus dan aku Iya, tuh kita cukup cukup mantau bersyukur ya. sih, Mbak. Cukup Mbak, mantau kita lah harus. pergerakan kamu di media sosial gitu. Cara kamu untuk ngasih edukasi ke teman-teman, what is actually going on sih Wah, sama iya. Palestina dan Israel dalam dalam bahasa yang sederhana itu very calming loh, dan akhirnya memberikan memberikan apa ya, perspektif yang benar kata kamu tadi, it's not about the religion, it's about humanity. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.